Selain dikenal dengan keindahan alam dan kulinernya yang menggugah selera, Sumatera Barat juga dikenal sebagai salah satu daerah yang memiliki industri musik daerah yang cukup besar. Memanfaatkan perkembangan teknologi berupa internet dan media sosial seperti YouTube dan yang lainnya, banyak penyanyi Minang Sumatera Barat mengenalkan karya-karyanya. Bahkan, tak sedikit dari karya-karya mereka tersebut bisa menembus pasar nasional hingga mancanegara. Lagu-lagu mereka hilir mudik diputar di media sosial karena memang enak didengarkan, sekaligus mempopulerkan nama mereka di panggung hiburan tanah air. Seiring dengan kepopulerannya tersebut. Tentu saja, sejalan dengan meningkatnya pendapatan mereka dari bayaran saat tampil manggung pada satu acara, dilansir dari berbagai sumber, berikut ini tim putra Silampari telah merangkum beberapa nama penyanyi Minang Sumatera Barat yang populer di panggung musik tanah air, beserta informasi estimasi bayaran mereka saat tampil mengisi acara. Silahkan sobat tonton videonya sampai selesai. Di urutan pertama, penyanyi Minang Sumatera Barat yang populer di tanah air adalah Thomas Arya. Bagi sobat putra silampari penikmat musik bergenre slow rock Melayu, pastinya Anda sudah tak asing lagi dengan penyanyi Minang satu ini, lagu-lagunya banyak yang hits bahkan sampai trending di Youtube, sebut saja lagu bunga, berbeza kasta, hingga lagu syahara. Dianggap sebagai salah satu maestro musik slow rock, Nama Thomas Arya dikenal luas di belantika musik tanah air hingga ke mancanegara. Selain populer di tanah air, karya-karya Thomas Arya juga berkibar di negeri jiran seperti Malaysia dan Singapura. Bahkan menariknya, penyanyi yang memiliki ciri khas berambut gondrong dan kerap memakai kacamata hitam ini sering disangka penyanyi dari Malaysia hingga saat ini. Penyanyi kelahiran Padang tahun 1981 ini masih sangat produktif dalam berkarya. Ia masih sangat aktif mengeluarkan lagu-lagu terbaru. Thomas Arya kerap mempublikasikan single lagu terbarunya melalui channel YouTube-nya yang telah memiliki lebih dari 2,3 juta subscriber. Menurut informasi yang beredar, Bayaran untuk mengundang Thomas Arya untuk mengisi sebuah acara di luar Sumatera Barat berkisar dari 30 juta rupiah hingga 80 juta rupiah. 2. Andra Respati, penyanyi kelahiran pesisir selatan tahun 1990 ini adalah salah satu penyanyi Minang Sumatera Barat yang karyanya sangat digemari penikmat musik slow rock tanah air hingga saat ini. Beberapa lagu hits yang dipopulerkan oleh Andra Respati diantaranya adalah lagu Karma Cinta, Menunggu Janji, Korban Perasaan, hingga lagu Ketika Cinta Menangis, bahkan lagu-lagunya tersebut sempat trending di media sosial. Pada pemilu legislatif tahun 2024 kemarin, Andra Respati diketahui maju mencalonkan diri sebagai caleg di Kabupaten Pesisir Selatan dirinya terpilih sebagai anggota DPRD dan sudah resmi dilantik pada bulan Agustus yang lalu. Hingga saat ini, Andra Respati juga masih sangat aktif mengeluarkan lagu-lagu terbarunya dan karya-karyanya selalu dinantikan oleh para penggemarnya, memiliki pengikut di channel YouTube lebih dari 1,9 juta subscriber. Biaya untuk mengundang Andra Respati untuk mengisi sebuah acara di luar Sumatera Barat diperkirakan berkisar 15 juta hingga 35 juta rupiah. Yang ketiga, penyanyi populer Sumatera Barat dengan bayaran termahal ada nama Arif Putra. Nama Arif sendiri mulai melejit dan populer di panggung musik tanah air setelah lagu emas hantaran yang dibawakannya viral di media sosial, hingga saat ini video tersebut sudah ditonton lebih dari 200 juta kali di Youtube. Selain lagu emas hantaran, masih banyak lagu Arif yang viral di media sosial hingga menjadi trending, sebut saja lagu Rembulan Malam, Tak Sedalam Ini, hingga lagu Cintaku Kau Anggap Debu. Saat ini, Arif sudah memiliki lebih dari 1,8 juta subscriber di YouTube. Menurut kabar yang beredar, biaya untuk mengundang penyanyi Minang kelahiran tahun 2000 ini di luar Sumatera Barat berkisar 20 juta hingga 55 juta rupiah, tergantung jarak dan lokasi. 4. Ipang Penyanyi yang memiliki nama asli Irfan Nurman, kelahiran Solok, Sumatera Barat tahun 1987 ini telah memulai karir bermusiknya sejak tahun 2000-an. Namun, namanya mulai populer di panggung musik tanah air setelah lagu Rantau dan Pajawah yang dibawakannya booming dan meledak di pasaran. Bahkan hingga saat ini lagu tersebut telah ditonton hampir 90 juta kali. Saat ini, Ipang sendiri telah memiliki pengikut lebih dari 900 ribu subscriber di channel YouTube pribadinya. Sedangkan bayaran Ipang untuk tampil manggung di luar Sumatera Barat adalah berkisar dari 30 juta hingga 40 juta rupiah, tergantung pada acaranya. Dan yang kelima, penyanyi Minang populer dengan bayaran termahal ada nama Maulana Wijaya. Memulai karirnya di panggung hiburan sebagai seorang MC, Maulana Wijaya akhirnya mencoba peruntungan di dunia tarik suara. Namanya mulai melambung di panggung musik tanah air. Setelah lagu yang berjudul "Seharusnya Aku" dan lagu gagal merangkai hati yang dipopulerkannya menjadi booming dan viral di media sosial, sehingga mendongkrak popularitasnya. Menurut kabar yang beredar, Biaya untuk mengundang penyanyi kelahiran pesisir selatan tahun 1997 ini untuk tampil manggung di luar Sumatera Barat diperkirakan berkisar dari 15 juta hingga 50 juta rupiah. 6. Pinky Prananda Bagi penikmat lagu daerah Minang Sumatera Barat, pastinya sudah tak asing dengan Pinky Prananda. Sosoknya begitu populer setelah lagu Luko Badara Ulang yang dibawakannya sukses besar di pasaran. Pinky Prananda juga kerap tampil manggung di sejumlah daerah dan biaya untuk mengundang Pinky Prananda untuk tampil manggung di luar Sumatera Barat berkisar 7 juta hingga 15 juta rupiah. Berikutnya yang ketujuh, penyanyi Minang populer dan memiliki bayaran yang cukup fantastis ada nama David Istanbul. Sebelum namanya terkenal seperti sekarang ini, David Istanbul tercatat pernah menjadi vokalis dari beberapa grup band. Bahkan dirinya juga pernah berkolaborasi dengan artis Dewi Persik dalam salah satu karya yang dimilikinya. Beberapa lagu Minang Hits yang dipopulerkan oleh David Istanbul diantaranya adalah lagu Lah Manyuruk Tampak Juo, lagu Karantau, dan yang lainnya. Dilansir dari berbagai sumber, honor untuk mengundang David Istanbul untuk tampil manggung di luar Sumatera Barat berkisar 25 juta hingga 50 juta rupiah. 8. Daniel Maestro, penyanyi Minang satu ini juga merupakan salah satu artis yang banyak menelurkan lagu-lagu Minang hits. Hingga saat ini dirinya masih aktif dalam berkarya dan juga laris di pasaran. Estimasi biaya untuk mengundang Daniel Maestro untuk tampil manggung di luar Sumatera Barat berkisar 8 juta hingga 20 juta rupiah. Selanjutnya yang ke-9, penyanyi Minang populer ada nama Randa Putra. Karir bermusik Randa Putra dimulai ketika ia bergabung dengan Andra Respati Management, walaupun saat itu dirinya merupakan penyanyi pendatang baru di kancah musik daerah Minang. Nama Randa Putra begitu cepat diterima masyarakat karena ciri khas suaranya yang sangat indah. Beberapa di antara lagu Minang Hits yang dipopulerkan oleh Randa Putra di antaranya adalah lagu Janji Babuah Luko, lagu Marantau Menyambung Hidup, dan yang lain-lainnya. Honor untuk memakai jasa Randa Putra dalam sebuah acara di luar Sumatera Barat diperkirakan berkisar 10 juta hingga 20 juta rupiah. Dan yang ke-10, Penyanyi Minang populer ada nama Fauzana. Pemilik nama lengkap Irsal Fauzana ini merupakan seorang penyanyi cantik asal Padang Pariaman, Sumatera Barat, kelahiran tahun 1999. Dan akan berulang tahun yang ke-25 pada tanggal 15 November mendatang. Sebagai penyanyi yang memiliki suara yang indah, lagu-lagu Fauzana kerap trending di YouTube. Sebut saja lagu panek di awak kayo diurang. Janjika janji Ka Janji Nanti Nanti, lagu Tungkek Mambao Kerabah, dan lagu terbarunya Cinan Bana, bahkan lagunya yang berjudul Panek Diawak Kayo Diurang sudah ditonton lebih dari 160 juta kali di Youtube. Tak hanya di Ranah Minang, Fauzana juga sering tampil manggung di berbagai event di luar Sumatera Barat, dengan menyandang nama besarnya di panggung hiburan. Pastinya Fauzana menerima honor yang fantastis dalam setiap penampilannya. Untuk berapa pastinya bayaran Fauzana saat diundang tampil dalam satu acara, Mimin belum mendapatkan informasinya. Kalau ada di antara sobat putra Silampari yang tahu bayaran Fauzana saat diundang tampil manggung, silahkan sobat tulis komentarnya. Nah itulah beberapa di antara penyanyi Minang populer. Di antara nama-nama tersebut, siapakah yang menjadi idola Anda? Silahkan sobat tulis komentarnya. Terima kasih.